اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Maksiatun aurosat dillan waftikoron khairun min to'atin. Urang tasbih lah yuk. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maksiat yang mengakibatkan kamu menjadi malu kepada Allah, akhirnya kamu bertobat kepada Allah, lebih bagus daripada to'at yang merimbulkan kamu jadi orang sombong. Mentak di takbiran heula kita tadi. Eh kitu mah ajengan urang maksiat. Entong aing haja mah entong. Mahal euy, hikam kieu mah mahal. Mahal. Lain jajan anu mahal ieuna. Pajajan mah ngomongkeunana teh bener teh henteu ngan lumayan boga pengalaman jadi mubalig 30 tahun meureun. Dina nganepikeun mah sigarada bener meusan. Waduh, si horeng doraka teh emang manfaatnya. Tapi kudu bener-bener takdir Allah euy. Ulah dihajakeun. Lanjut. Hayo urang bereskeun syarat. Ni'matani ma kharaja maujudun anhuma wala budak likulli makunin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdadi. Baik. Apakah saudara semuanya sudah punya mobil Kijang Innova? Apakah sudah punya rumah yang harganya 500 juta? Apakah sudah punya tanah rata-rata 1 hektar? Apakah Allah telah memberi nikmat besar kepada saudara? Lebih daripada yang disebut tadi? Kalau Anda kesulitan mencari nikmat, nikmat naun kudu diaku ke Allah ta dua tenyo. Bisi hese neangan syukuraneun. Dua nikmat manusia tidak akan bisa lepas. Bukan hanya manusia maujudun. Semua yang ada, semua makhluk wala budda likulli mukawinin minha. Satu ijad diadakan oleh Allah, dua imdad dilimpahi oleh Allah. Ngeus beak ku dua eta mah. Ijad, imdad. Ijad. Lanjut. Faqatuka laka dhatiyatun. Hah? Beda. An'ama 'alaika awalan. An'ama 'alaika awalan bil ijadi. Wasanian bitawallal imdad. Geus tadi mimiti diayakeun tuluy di imdad. Di imdad teh panon nempo ceuling ngadenge rezeki dibere nginum dibere panon poe cang sagala rupa eta imdad. Jeut. Faqatuka laka dhatiyatun wa wurudul asbabi mudzakkiratun laka bima khofiya 'alaika minha. Sekarang bicara al-faqah. Naon cenah? Pernahkah saudara mengalami kejadian yang sangat menyakitkan hati? Menghimpit, menindih, galau, kacau. Itulah fako. Sengaja oleh Allah Anda dimasukkan ke ranah itu. Mitoha ngadat pamajikan ngamuk, budak katabrak motor di paling dapur kahuruhan tatanen urung. Diwakilanku saya kabeh bieu. Duit leungit nu nagih ngajabrak, numang boga hutang teu bayar hutang yuwig hirup. Kieu-kieu amat. Pakoh dihajak ku Allah sedikit ukeun. Tidak pernah ada kejadian tanpa skenario Allah, saudara. Tidak ada kata kebetulan di dalam iman. Ini kebetulan, mau nyari Allah kebetulan. Sebenarnya saya sih tidak diciptakan oleh Allah, kacipta weh mah. Jelema rada burung.
Tidak ada kejadian apapun, daun jatuh, satu daun jatuh, air turun, kehendak Allah, disken oleh Allah, dikendalikan, dimanage oleh Allah. Wala kamu tahayyirat. Lihat di dalam doa waqiah, isukan siapkan doa waqiah, urang baca di painun marantana, ijazahkeun sakalian. Sekaligus kumaha manjana si Abdul Qadir ka Gusti Allah. Semua kehendak Allah. Pakotuka lakadzatiyah. Pakohmu, bebanmu bagi kamu itu zatiyah, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Wa wurudul asbab mudzakkirat. Timbul beberapa sebab, sebab itu, sebab ieu, sebab itu, sebab ieu adalah alat peringatan dari Allah. Laka bima khofi alaika. Sebab sebenarnya bahaya kanan kiri depan belakang non stop merongrong kita, andai tidak dijaga Allah kena semua pada kita. Sekali-kali oleh Allah diperlihatkan mitoha ngadat minantu benu dunungan ijid bawahan ngaco. Sekali-kali kalau Allah diperlihatkan, cis. Di pesantren ini apa tidak banyak kejadian, Pak? Semua pesantren ada, semua pendidikan ada, semua lembaga, kantor, organisasi ada aja, pak. Betul, Cecep, itu orang organisasi itu. Ajengan dari Pangandaran, kayak muda kita. Bima kopia, bahaya itu kanan kiri depan belakang, atas bawah, terus alam manusia, binatang dan lain-lain. Ku Allah dijaga, enjoy, sote bisa kia. Sekali-kali oleh Allah diperlihatkan, tah, supaya nyaho. Yen maneh kitu teh ku aing dijagaan. Wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uhal awarid. Faqah yang dzatiyah tidak akan mampu dihadang oleh sesuatu yang baru. Lanjutkan. Khairu auqatika. Khairu auqatika. Masih faqah. Sekarang masuk ke faqah, Pak. Puluhan hikmah. Bermain di faqah kita, beban-beban batin. Jadi nikmatilah beban batin itu. Ketahuilah bahwa itu adalah kehendak sang dalang. Beda ke mana geus kaji eta wae. Dinya nyeri kuatur teh kalah ka seuri. Jelema ieu nganyeri ka urang pangersa Abah Sepuh ketika beliau mengembangkan zikir di Godebag dulu Suryalaya, konon para ulama besar membenci beliau. Ada seorang tokoh di Pager Ageung mengundang tiga kiai besar untuk menghabisi, mencecar Kiai Ahmad Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Terjadilah pelaksanaan pengajian. Abah Sepuh ada, beliau, kiai yang itu ada, semua menghantam bahwa Abdullah bin Mubarak adalah salah, sesat dan lain sebagainya. Faqah, faqah diterima dengan iman, diterima dengan tasawuf. Bagaimana beliau? Sebab saksinya orang Sukabumi, Bah Anta almarhum, sering kesini, cucunya nyantarin di sini. Anta, kata pengasuh Abah, mohon maaf kalau yang saya sebut sering Abah karena saya kurang tahu manakib guru-guru bapak-bapak ya. Guru-guru bapak yang lain juga pasti banyak banyak riwayat luar biasanya. Jadi saya tidak mengklaim ya. Kalau bapak mau tulis saja ke luar biasaan Syekh Anu, Syekh Anu, Syekh Anu, Syekh Anu, silakan. Ya. Nah, ini antara lain. Tadi kemarin saya sebut Syekh Rokan kan ya tadi. Tidak hanya sebut jalur saya aja, silakan. Semua guru mursyid pasti dapat khawarij. Bagaimana Abah Sepuh ketika dihantam oleh tiga mubalig besar? Anta sini, ya Abah, pulang duluan kamu. Kalau mau pakai otak kita, pulang duluan, siapkan pasukan, cegat dia. Banser tahu. Beliau tidak begitu. Pulang duluan, ya Bah. Apa tugasnya? Pencit domba. Potong domba, bedahkan lauk, bungkus beas, tilu gantang. Tiga wadah besar dengan dagingnya, dengan ikan masnya yang besar-besar. Cegat beliau-beliau nanti di jembatan. Kan dulu jembatannya pakai kelapa ya, Citanduy itu. Cegat nanti delman akan lewat, can usum mobil kan. Tahun sebarat atau tahun 40-an kejadian. Ngajegah Abah Anta. Rek nyegat anu ngajejeleh. Lain rek ngarogah halan rek ngalawan. Rek memberikan sesuatu ucapan terima kasih,
karena yang tiga ini oleh Allah diperalat untuk menjadi faqoh abah sepuh kadinya ucu. Kalau ada orang yang membuat hina kita, menghina kita, dia sedang diperalat oleh Allah untuk mengingatkan kita agar kita bangkit. Pulanglah, tak ting teng tetak ting teng tulang tilang tilang ting gitu ting te, kira-kira gitulah hek peting teplak teplung teplak teplung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak jang, punten, mohon maaf saya mencegat di sini. Ada apa? Ini loh ada sekedarnya dari ajengan Godebak, dari abah sepuh. Apa itu? Ya sekedar makanan barangkali diperlukan. Waktu buku nanya beas kude, daging, lauk macu saya lupa. Pikir-pikir, aduh hese nengan gitu tay. Diangkatlah makanan itu. Angkatlah. Berangkat abah sepuh sampai ke pesantren. Bertanya, "Anta, gimana diterima apa enggak?" "Diterima, Abah." "Tuh kan, siapa bilang mereka benci kita? Buktinya pemberian kita diterima." Dia macan tuh. Manis dan cantik permainan itu. Di Sukabumi, apa kira saya menggerakkan dikir enggak dihambat? Saya enggak sebut namanya ya. Wih, kiai besar A B C D E F G H. B C D E F G H. Ini membentur, ini membentur, ini membentur. Alhamdulillah. Saya datang ke pesantren beliau-beliau, lihat-lihat. Kiai kelihatannya lagi bangun ya. Iya, jangan. Sudah cukup batunya? Belum sih. Insyaallah nanti saya kirim ya. Saya nyupir sendiri Pak, Bapak kolce memang berusut. Saya masuk ke satu pesantren, santrinya enggak tahu saya, enggak tahu ajengan jejen. Dia katakan, "Mang, dia mang, dia mang, kadil parkir di depan." "Ya, ya nak ya." Lama kelamaan lurahnya tahu, "Ajengan jejen, ajengan jejen." Oh, nyara rumput tuh. Saya datang lagi ke Kiai B C yang selalu dengan segala dalilnya. "Assalamualaikum Kiai." "Oh jejen." "Iya, dapat pengen silaturahmi." "Oh ya syukur kesini, lagi bangun masjid kelihatannya ya." "Iya syukur deh, udah cukup ya bahannya?" "Belum jen, 10 sak kalau ditambah mau gak?" "Ya syukur dah, siapa bilang mereka benci, buktinya pemberian kita diterima." Mantak tika poinnya susah nih si jejen, belut putih jelma. Enjoy lah kita, buktinya jadi ketua umum MUI, orang pikir, orang tarekat yang dulunya dibenci. Hayo Anda, diangkat jadi naon Anda di kacamata Anda. Mari saudara, maaf, maaf ya. Khairu aqwati waqtun tashhadu bihi wujuda faqotika. Waktu yang bagus adalah Anda tahu adanya faqoh, kepentingan pada Allah dalam diri Anda, wataridu fihi la wujudi zillatika, sehingga kau menemukan kehinaanmu di hadapan Allah. Setelah Anda menemukan kehinaan, lalu Anda perbaiki kehinaan, majulah Anda menjadi orang yang maju, tembus kepada Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.